Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnis Bus Channel. Nah teman-teman, pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2022, ini kita sedang berada di Pelabuhan Ulele Banda Aceh. Nah teman-teman, pada hari ini kita berencana akan nyebrang ke Pulau Weh Sabang menggunakan kapal KMP Aceh Hebat 2 ini ya. Nah, jadi kapal KMP Aceh Hebat 2 ini merupakan kapal terbaru yang dibeli oleh pemerintah Aceh sekitar setahun yang lalu ya, kalau tidak salah. Untuk kapal KMP Aceh Hebat 2 ini melayani rute dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh ke Pelabuhan Balohan Sabang. Dan untuk jadwalnya teman-teman, kapal ini berangkat setiap harinya 1, 2, sampai 3 trip ya, tapi tergantung kondisi penumpang juga. Oke teman-teman, ini kita udah berada di dalam kapal KMP Aceh Hebat 2 ya. Ini banyak sekali motor di dalam kapal ini. Kebetulan hari ini ramai yang ke Sabang ya. Nah itu dia Pulau Weh Sabang teman-teman, masih kelihatan jauh ya. Jadi kapal ini tadinya bergerak dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh di jam 2 siang ya. Nah untuk kondisi laut pada hari ini alhamdulillah lautnya tenang, ombaknya tidak terlalu besar ya. Nah kemudian di sana ada beberapa pulau juga teman-teman, ada Pulau Aceh, Pulau Buta, Pulau Bru dan lain-lain. Kelihatannya asing juga ngetrip di sana teman-teman. Tapi untuk kapalnya tidak setiap harinya ada, yaitu kapal KMP Papuyu kalau tidak salah, dan satu kapal lagi yaitu kapal Tanjung Burang ya. Yang dulunya kapal Tanjung Burang itu kapal yang melayani Pelabuhan Ulele Banda Aceh ke Pelabuhan Balohan Sabang. Sabang udah mulai kelihatan jelas ya. Ini enggak terlalu jauh lagi teman-teman. Di sana ada kapal juga, kapal eksekutif atau kapal cepat ya. Nah ini dia kapalnya. Ya, jadi untuk jarak tempuh jika kalau kita menggunakan kapal eksekutif ini dari Sabang ke Banda Aceh itu hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit teman-teman. Nah sedangkan untuk kapal yang kita tumpangi ini membutuhkan waktu 1 jam 45 menit, bahkan hingga 2 jam ya, tapi tergantung kondisi juga. Untuk tarif kapal eksekutif ini untuk dewasa yaitu Rp58.000, sedangkan untuk anak-anak yaitu Rp46.000 teman-teman. Ini kapal ekspres Bahari 5F. Bagi teman-teman yang ingin mengejar waktu, mungkin Mimin sarankan silakan naik kapal ekspres Bahari ini ya. Jadi ini hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 45 menit. Tapi kekurangan kapal ini, kita nggak bisa bawa motor teman-teman, jadi kapal ini khusus penumpang saja ya. Nah seperti inilah suasana di dalam kapal KMP Aceh Hebat 2. Dan di sana teman-teman ada beberapa truk juga yang membawa barang kebutuhan pokok untuk warga Sabang. Ini luar biasa ramai ya yang bawa motor hari ini. Nah supirnya udah tidur di atas tuh. Nah ini teman-teman, pulaunya udah semakin terlihat jelas ya. Dan ini sebentar lagi kita akan tiba di Pelabuhan Balohan Sabang.
Oke teman-teman, ini proses sandar kapalnya sudah berlangsung sempurna ya. Dan ini kita alhamdulillah sudah tiba di pelabuhan Palohan Sabang.